sebuah perjalanan dan aku nggak pernah menyangka sampai dari dan aku belum apa-apa sini. Ini baru mengapa sih sebuah pameran tunggal ini? Sebenarnya buat penandaan. Penandaan untuk memulai awal saya untuk menyadari bahwasanya saya ini ya teman tak punya enggak ini, teman tak punya lukis ini. Jadi bahwasanya untuk memantapkan saya melukis itu sulit karena berbagai alasan untuk melukis itu sulit banget. Jadi saya sangat benar-benar berjuang untuk benar-benar mendamaikan diri saya untuk melukis ini. Jadi dulu saya berontak, saya nggak mau melukis karena bagi saya melukis itu sesuatu yang apa sih, gaya apa sih, caranya bergaya-gaya, uangnya untuk apa, jadi kayak semacam mati, ya baru kan gue lah. Tapi aku terus dibawa ke arah sana dan yang ada dikatakan nanti kepanjangan, jadi alhamdulillah hari ini juga akhirnya perlahan aku melukis. Kalau mengenai mohon maaf dengan kalian itu hanya mungkin kebetulan atau apa. Jadi ini sebuah anugerah yang memang saya dari awal memang suka. Jadi nggak ada maksud apa-apa. Jadi ini sebuah kepedulian aja sebenarnya. Nggak ada maksud di atas. Jadi artinya di sini adalah saya menyatakan bahwasanya art dan taste itu tak akan bisa dibesarkan. Jadi art itu aja seniman yang memang tertati. Jadi kita ini sebenarnya terpilih bukan dipilih. Energi kita ini sudah terpilih bukan memilih. Kita mungkin kalau memilih, tapi sebenarnya kita nggak bisa. Kita sudah takdirkan dan Tuhan yang menakdirkan itu, dan kita nggak bisa. Dan aku memilih untuk ya wes. Ya damai aja dengan menikmati ini, walaupun saya kerja, walaupun saya apa, saya menikmati bahwasanya berkesenian itu bagian dari ibadah, bagian dari bersosial, bagian dari apapun itu. Yang penting membahagiakan orang itu nggak harus tentang apa, membahagiakan orang itu dari sini, dari apapun ini bisa membahagiakan. Dan insya Allah itu bisa, semoga menjadi manfaat untuk yang lain.